besi itu dimasukkan ke dalam dubur. Besi itu besi yang panas. Tuan-tuan nak percaya ke tak percaya ke, Allah cerita dalam Quran. Untung orang Islam, untung umat Nabi Muhammad yang Islam, dia dengar dulu cerita ni. Alhamdulillah. Masuk dalam dubur, dikeluarkan ke mulut. Subhanallah. Tuan-tuan nak try ke? Kita nak try ke di mahsyar? Tiap-tiap ahli neraka sebelum diseret oleh para malaikat Zabaniyah. Zabaniyah ni pekerja-pekerja di kalangan malaikat di dalam neraka yang diketuai oleh malaikat malaikat Malik yang paling besar, yang paling garang, yang tidak pernah senyum semenjak diciptakan sampai hari ini. Malaikat Zabaniyah main pegang kita.